dia cuma buat pansos doang. Pansos? Ini panjat sosial. Iya. Pansos. Iya mas. Siapa sih yang gak mau sama orang kaya? Iya. Eja minta maaf juga gitu kan. Jadi belum lebaran udah minta maaf enggak, aja. Karena Eja tuh gak bisa ngeliat cewek nangis. Kalau ngeliat cewek nangis siapapun juga Eja kejar gitu kan. Oh. Saya mirip mas ini. Ingat adik kamu. Kalian, udah kalian ini gak usah sandiwara. Aku tahu kalian ini suami istri kan? Iya dia emang suami istri. Dan lo udah tahu? Tahu. Aku tahu, aku udah tahu lama. Yaudah, tunggu. Tapi Eza gak aku single sama aku mas. Coba nih jelasin nih, saya bingung nih. Yaudah. Eja ngaku. Iya si Mega emang pacar aja mas. Pacar! Pacar atau istri? Beda loh. Pacar sih mbak. Berarti belum menikah kamu? Yaudah iya deh iya. Yaudah aku iya apanya? Apa? Mega istri aku. Pantesan. Berarti kamu udah nikah ya? Aku punya gambar. Kamu tau dari mana coba dia? Dia udah nikah udah suami istri. Dari gambar anak mereka. Ini loh mas. Oke, kamu lihat gambar ini di mana? Di lokernya Eja. Aja melihat iya. Gambar ini terus ada tiga itu tapi kamu kok bisa dapat gambar itu ya iyalah gimana nggak bisa dapat apa yang aku mau bakal aku dapet. Yakin nih semua pasti kerjaan anak-anak yang bengkel nih ya udah kamu mau pilih dan, aku atau mobil Mega nah lo dan lo udah tahu lo mencintai Eja lo udah tahu dia udah punya istri tapi masih lo kejar juga wah ini nih. Ini yang gak bener tuh. Dan sekarang lu minta dia milih lagi, gimana Mi? Yaudah. Ya kagak bisa begitulah. Ya kagak bisa begitu orang Mega itu bininya Eja kok. Iya. Ya, itu bini lu apa bukan? Tapi dia kan gak punya single sama aku. Bini Eja Mi. Bini lu? Iya. Tadi lu ngomong katanya gak tega kalau ngeliat cewek nangis. Sekarang gua nangis, lu ngejar apa kagak? Ya timbang ngakuin bini begitu aja alasannya seribu kali macam. Yaudah kalau gitu. Tuh. Ngomong Neng. Mumpung ada laki lu tuh. Sekarang kamu pilih aku apa wanita ini? Aku pilih. Pilih siapa? Aku pilih Mega. Kamu inget ya? Kamu yakin kamu pilih Mega? Kamu inget kamu ada kontrak sama saya? Saya bakal masukin polisi kamu ya. Kamu ada utang sama saya. Sombong. Polisi yang sih. Tapi gini loh Bu, ibu tuh gak ngasih aku pilihan. Enggak, maksudnya kenapa lo bohong status lo single? Karena ya emang di kantor itu gak boleh yang udah nikah yang kerja situ. Oh persyaratan masuk kerja itu harus single. Iya. Nah sekarang lo milih Mega apa milih Bu Dia? Ini aku jelasin sama kamu Mega. Untuk sementara ini kita gak usah sama-samaan dulu deh. Wah. Tapi apaan? Enggak, tapi masalah bulanan, masalah anak kita juga semuanya aku biayain kok. Kamu sanggup emang? Iya kan saya. Uang dari mana? Saya masih kerja Mi. Jadi saya milih kerja sama Ibu. Saya enggak mau resign Bu dari kerjaan Ibu. Mega mau ngomong apa Mega? Bikin Arsan. Kenapa? Altan masih kecil. Siapa? Altan. Anak kalian. Oh udah punya. Sakit cewek kok digituin mah pasti. Ya iyalah. Kamu gak mikir. Lagian udah punya anak lagi ya? Gak. Lo gak kejar. Lo gak ikut. Oh duduk lagi.
Gak dikejar, Mi. Waduh. Iya. Eh, bini lo kesono ngapa lo duduk di situ? Enggak, tadi kan udah Ija jelasin Mas sama si Mega bahwasannya masalah bulanan, masalah altan itu tetap jadi tanggung jawab saya. Ya gitu. Emang itu tanggung jawab ya, lo bapaknya. Iya. Punya perasaan. Kejar dong Mega, Mega kejar. Nah itu udah tuh. Semua juga ngerasain, sakit. Deh. Kenapa aku tega sama Mega? Karena ya aku maksud lebih... kamu kenapa aku tega sama Mega? Aku kenapa tega sama Mega? Nah, kenapa kamu juga tega sama Mega? Dia. Ya karena kamu enggak sadar ya kamu pernah jadi aku. Ya udah kan aku udah pilih kamu. Mega kan udah masih tanggung jawab aku tiap bulan, tapi kan aku kan sama kamu kan. Apa kita enggak bisa dibanggil sama-sama lagi? Kita kumpul lagi sama Alkan. Ya salah aku, cuman ya aku tetap nggak lari dari tanggung jawab aku tetap tanggung jawab. Tapi Alkan masih kecil ya. Iya kan. Dia juga butuh ayah, dia juga butuh sama-sama. Oke. Okay. Karena saya sengaja datang sini. Biar kamu ngerasain apa yang dirasain adik saya.